saingan yang mau pingsannya kasarang antuk arang teruna sinarang antuk sangkoyuana. Kami dari Sanggar Bongalit bersama Pak Made dari Sanggar Pariguna Bona Desa Bona mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi. Tarayanan Hari Raya Nyepi. Bagi jagat dan sedagingnya ini stade kenemuan karyawan dan kerajaan. Tarayanan mangkin ketempatan ring desa Adat Bono ingin punika kepengerik penyepian puniki salah terlaksana yang upacara ingin hidup diodar ring yang tiga ring propusa ring pura desa punika dalar ring pura dalam dengan antusiasnya masyarakat di kiri Bono. Pemargi acara upacara punika sampun pemargi antar tak berkarya sida sidaning dan mugi jagat Bono setade kenemuan kerayuan kerajaan tur dirga yusa sareng sinami. Untuk ogo-ogo untuk pengurupung niki desa adat Bono kesakra antuk iwa sabo iwano desa adat ingin pidikel talen memargiang ogo-ogo riki pawai ogo-ogo parade ogo-ogo ring sejeronin ingin pidikel sewumpor ring desa adat Bono. Peserta niki sami peserta seneng nyarangin kareng desa Dapono ingin menika limang masyarakat peserta gogoh rinane mangkin ingin menika saneng marang tarik saking Sabo Yuwano banyar adat suang-suang ingin menika sareng limang banyar atau enam banyar ayah enam masyarakat saneng nyarangin ingin menika parado gogoh rainan yang makin sana kasarang antuk kasarang antuk arang teruna sinarang antuk sambo yuana om santi 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 om bos terus kita kita lagi macam tahu lagi macam tahu Yeah.
SD. Kami dari Sanggar Bona Alit bersama Pak Made dari Sanggar Pariguna Bona, Desa Bona, mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi. Semoga anak-anak muda kita di hari raya mendatang semakin mempunyai kreativitas di dalam berkarya seni ogoh-ogoh. Om Santi, 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 Om. Om Swastiastu. Kami berada di depan kantor Desa Bono. Ya, kebetulan sekarang adalah hari nyaga-nyaga sama Pak Gung dari Bono Alit dan Tiang dari Sanggar Paripurna. Ingin juga mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Nyepi. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan juga semoga anak-anak kita bisa memberikan kreativitas yang positif demi kelancaran seni budaya dan juga ritual Hari Raya Nyepi. Sukses semua. Om Santi, 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 Om. Thank you.
Yang terhormat Juru Bendera Pengurus Desa Desa Bono, Sang Rudira Wisesa. Sang Rudira Wisesa atau dapat diartikan sebagai pengendalian darah adalah sebuah keterampilan khusus dan varian langka dari teknik pengendalian air tingkat tertinggi serta teknik pembentukan yang paling gelap, paling kuat dan paling ditakuti seni tersebut dengan berlatih pada tikus. Kemudian menggunakan teknik tersebut pada pengawalnya untuk melarikan diri. Bentuk dan gaya yang digunakan pengendali darah menyerupai bagaimana seorang darah mengendalikan boneka. Teknik ini dianggap sebagai seni gelap dan jarang digunakan dalam pertempuran oleh sebagian besar pengendali air. Kompleksitas dan kecanggihan yang dibutuhkan untuk menampilkan seni ini biasanya hanya memungkinkan penggunanya saat bulan purnama, saat kekuatan pengendali air berada pada puncak absolutnya. Selamat menyaksikan. Thank you.
Mempersembahkan madu segar. Madu segar atau yang dikenal sebagai Mirarum, murid yang paling sakti dari Nyi Calonara, karena Mirarum mendapat kesaktian langsung dari Dewi. Ia mampu membunuh korban hanya dengan menatapnya saja. Ia mampu berubah wujud menjadi sosok Durga Aba atau Rangga dengan kulit merah menyala. Mirarum adalah perwujudan wanita sakti dan menyeramkan yang melaksanakan Aji Pangleakan dan menduduki arah timur sebagai salah satu murid Calonara dari Kating Mas yang dahulu menjadi malapetaka pada zaman Raja Erol. Katakan kelahiran yang paling utama di antara para makhluk. Kesempurnaan itu tiada lain oleh karena anugerah bernama Tri Brahmana. Bayu membuat manusia dapat bergerak
berpindah dari satu titik ke titik lainnya. Sabda membuat manusia dapat berkomunikasi. Lisan yang teruntai dari mulut menuju telinga pendengarnya. Dan yang paling utama adalah idak, kecerdasan dan kesadaran semesta yang merasuk ke dalam setiap insan yang membuat manusia dapat berwiteka. Rampah si rawadem ing waraksasi Anjang surap saranil Wajang itu Angasurakan bambu Jadi Anjir wajah sinun Wajah yang berakhir pada saat Mahakala dan Mahakali melawan serta menghancurkan keangkara murkaan malapetaka Rohun Sake 1946. Kolaborasi antara Sake Trune Dharmakirti dan Sake Trune Eka Nugraha.
Thank you.
Seniman, sana sampul bisa tahu dikiring agenda pengerubukan di depan kantor desa tersebut yang ditiang yang berjuru dinas yang adab dan biar dinas dan kami polisi puri ketika adalah yang pecalang sana kami, sana sampul bisa rauhin dan teman-teman dari anggota kepolisian dan TNI yang sudah membantu baik keamanan, kelancaran dalam rangkaian pengerubukan yang terlalu berdikiring Karang Taruna dan Saboyuwono, Karang Taruna Barisuto dan Saboyuwono di Sadat Bono yang sudah luar biasa, yang sudah luar biasa untuk melaksanakan parade ogoh-ogo. Jadi rangkaian daripada hari yang nyepi dalam kesempatan ini yang mengucapkan selamat hari yang nyepi kepada seluruh masyarakat Bono. Untuk itu kegiatan yang sudah luar biasa yang dirangkai dengan beberapa event dan terlaksana dengan sangat bagus. Tentunya ini menjadi tonggak sejarah buat kita untuk ke depan bagaimana merata setiap kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang banyak dan sekut Bruno seluruh Desa Bono bisa dirangkai seperti ini. Ini luar biasa dan karena sebagai ucapan terima kasih karena semua rangkaian sudah selesai, kita tetap berkumpul dan berdoa memanjatkan puja dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pelaksanaan pengerubungan sudah berjalan dengan aman dan lancar. Dan tentunya menyambut yang nyepi, kita berdoa bersama agar seluruh masyarakat dan alam semesta senantiasa selalu mendapat pelindungan yang dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih yang lagi sekali saya ucapkan selamat dari yang nyepi kepada seluruh masyarakat Benjang melaksanakan berantau penyepian, satu berantau penyepian di Rusak. Saya ucapkan selamat, semoga selamat masyarakat kita selalu aman dan tentram senantiasa. Terima kasih yang tiang. Dan atur di tiang Dinas Gubernur Sampura, kita kuasakan yang atur di tiang Cina Bandung Pramu Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om, angis semua selamat kepada anak-anak Karang Taruna Balai Suta dan Saboyuwono Desa Dat Bono. Merdeka! Bravo Desa Bono. Hadir, Sanda Tuan Kiang, Pemekas Kramo, Desa Sang Sami, Sanda Tuan Kiang, Pemekas Alar, Alelit Sang Sami. Sejebak da desa adat Bono ini punika Karang Taruna dan Saboyuwono di sadat sami dahak sesnasi yang dikian aditya selaku pengayar yang di sadat menyampaikan apresiasi yang sedalam-dalamnya kepada lelik sami karena acara pada hari ini sampun wargi antar labu karyo sidang-sidang indang segadi pengabdi aditya. Mungkin-mungkin tahun ke depan tolong dikemas dengan baik sidang sebab kuriasi sarang Bapak Kepala Desa mudah-mudahan tahun ke depan Presiden lincak malih buat kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Kita menyampaikan selamat kepada alih Kang Sami mudah-mudahan di depan menyangre ini demi ke penyepian benya badan terpi jagat duene terpi Kang Sami. Ampunan kemarinnya Mesliwaran, Eva Cangke Pura, lulusan ke Pura. Ampunan malih ngangen kena motor, memagi, silahkan. Ya, kita sana Yowendan Miki, Sambun Wendan dengan berdesa, berdina sungkan, telah dispensasi dikirim turun. Sandukan kita kecepatan ring,
Pujo Wali di Perdalam, di Jepatam Kali, jadi Magyang, Rewinten, Alalit, jadi Muspe, silakan, jadi bos, tahu ring, Pura Dalam, Agung. Benyang Semang, Kepala Macang, Rewinten, laksananya, Pak Catur berada penyepian, menyentan Rewinten, Pesliwara Ring Margi, benar-benar. Hingga menikah, saya bersedia dengan kita, Majang Realis Serang Sami, kita menyampaikan apresiasi, mudah-mudahan tahun depan bisa ingin menikah lebih sukses dan lebih meriah lagi. Terima kasih Om Santi, Santi Santi Om. Sini berkumpul dalam acara Malam Pengerupukan Tahun Baru Saka 1946 agar dapat berjalan sesuai dengan Purnam Bawantu. Om Kesama Sampurnai Nama Suahe. Om Santi, Santi, Santi Om. Pemuda Sedesa Adat Bono, terima kasih. Dalam rangka pengerupukan iki luar biasa, sangat lancar sesuai dengan kita harapkan, sesuai dengan komitmen kita bersama. Semoga tali persaudaraan ini dengan tema Rumaket untuk tahun cakup 1946 iki, semoga kedepannya kita tetap berkumpul bersama dan apapun kegiatan kita saling dukung bersama. Dengan ini, yang juga ucapkan terima kasih banyak kepada Juru Bunesa serang Bapak Kades yang memberikan izin untuk kita semua untuk membuat ogoh-ogoh dan merayakan pengerupukan tahun baru nanti. Sebelum yang tutup, untuk kedepannya mari kita lebih kompak lagi, lebih care satu sama lain. Semoga kedepannya terwujud cita-cita kita bersama dan tahun depan Sungkara bisa paradok.